Tren mobil yang anak kecil. Macam mana ni? Rancang percutian bersama keluarga pasti menyeronokkan. Lagi-lagi kalau kita ada anak kecil. Jadi hari ini saya nak kongsikan beberapa tips menaiki pesawat bersama anak kecil. Tips yang pertama ialah pilih penerbangan pada waktu malam. Kenapa? Kebiasaannya waktu malam adalah waktu tidur bagi anak-anak. Jadi ini akan memudahkan mereka mengikut rutin tidur seperti biasa. Jadi korang jangan pula bagi anak-anak tidur pada waktu siang je. Lepas tu jangan lupa untuk parents yang ada bayi bawah 2 tahun, jangan lupa untuk request sit with bassinet supaya bayi anda ni akan lebih selesa lah untuk tidur. Okay? Tips yang kedua, korang kalau boleh masuk pesawat paling last sekali. Sebab apa? Sekurang-kurangnya anda tak perlu tunggu lama untuk take off. Kenapa? Budak-budak ni kan dia cepat cranky. Jadi kalau kita tunggu lama-lama beratur awal-awal, nanti dah satu hal parents nak handle cranky diorang. So jadi kita masuklah yang paling last sekali. Ni tips yang ketiga pula. Sekarang kita dah ada dalam flight kan? Make sure korang sediakan botol susu, puting ataupun makanan yang boleh distract mereka. Sebab apa? Bila kita dah take off ni, pasti akan ada rasa tekanan kan? So kita nak elakkan orang dari rasa tak selesa. Ini tips penting untuk long haul flight. Parents kalau boleh, bawa mainan ataupun buku lukisan, colour or anything supaya anak-anak ada aktiviti di dalam flight. So jadi tak adalah diorang boring sangat. Betul tak? Last but not least, kita kena bawa baby carrier. Pentingnya baby carrier ni adalah bila anak korang yang jenis cranky tiba-tiba dan nak berdokong je kerja je. Jadi taklah penat sangat korang nak dokong kalau dah ada baby carrier nanti kan? Sebenarnya kita ada banyak lagi tips yang nak dikongsikan dengan korang.